Berikut jadwal siaran langsung pertandingan Piala AFF U19 2024, di match yang pertama, hari ini, Rabu 17 Juli 2024, serta daftar pembagian grup Piala AFF U19 2024. Berikut ini jadwal siaran langsung pertandingan Piala AFF U19 2024, hari ini, Rabu 17 Juli 2024. Hari ini, akan ada pertandingan di Grup A, Timor Leste U19, versus Kamboja U19, jam 15 waktu Indonesia Barat, disiarkan live SCTV, dan video. Dan dilanjutkan pertandingan malam ini, Timnas Indonesia U19, versus Timnas Filipina U19, digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, disiarkan live SCTV, dan video. Berikut head-to-head di 4 pertemuan terakhir Indonesia U19, versus Filipina U19. Dari 4 pertemuan terakhir, Indonesia U19 selalu menang atas Filipina U19, sedangkan Filipina U19, dari 4 pertemuan terakhir selalu kalah lawan Indonesia U19. Berikut ini hasil pembagian grup, Piala AFF U19 2024. Di grup A, diisi oleh, yang pertama, Kamboja U19, kedua, Indonesia U19, selaku tuan rumah, yang ketiga, Filipina U19, dan yang keempat, Timor Leste U19. Di grup B, yang pertama, Australia U19, kedua, Vietnam U19, yang ketiga, Laos U19, dan yang keempat, Myanmar U19. Dan yang terakhir di grup C, yang pertama, Thailand U19, kedua, Brunei Darussalam U19, yang ketiga, Singapura U19, dan yang keempat, Malaysia U19, nantinya juara grup, akan langsung lolos ke semifinal, dan ditambah satu tim, yang jadi runner-up terbaik. Jadwal pertandingan Piala AFF U19 2024 berikutnya, hari Kamis, 18 Juli 2024. Akan ada pertandingan di grup B, Laos U19, versus Australia U19, jam 15 waktu Indonesia Barat, live SCTV, dan video. Dan dilanjutkan pertandingan Vietnam U19, versus Myanmar U19, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live video. Berikutnya jadwal pertandingan Piala AFF U19 2024, hari Jumat, 19 Juli 2024. Ada pertandingan di grup C, Malaysia U19, akan menghadapi Brunei Darussalam U19, jam 15 waktu Indonesia Barat, live SCTV, dan video. Dan dilanjutkan pertandingan Thailand U19, versus Singapura U19, jam 19.30 waktu Indonesia Barat, live video. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Piala AFF U19 2024.